Rampai Pagi, Inspirasi Pagi Auda. Ya, bersama kami di Rampai Pagi Inspirasi Pagi Auda dalam teroka potensi belia kali ini, kita membawakan topik yang cukup menarik pada pagi ini, iaitu teroka potensi belia mengenai dengan kursus baik pulih badan kenderaan. Dan Auda, alhamdulillah narasumber kita pada pagi ini di studio Rampai Pagi itu bersama dengan Yang Mulia Tuan Khairul Tarwan bin Haji Roslan, merupakan tenaga pengajar yang bersama kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Bagaimana dengan kita berdua? Alhamdulillah, kita berdua sehat. Ya. Jadi Rampai Pagi juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih ya, kerana kesediaan Tuan berkunjung bersama kita dan akan menghuraikan mengenai dengan kursus baik pulih badan kenderaan ini. Dan kita ingin mengetahui apa yang sebetulnya mengenai dengan kursus baik pulih badan kenderaan ini sebagai mukadimahnya. Silakan. Boleh. Baik. Ya. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini saya ingin mengongsikan tentang kursus kemahiran baik pulih badan kenderaan. Kursus baik pulih badan kenderaan adalah salah satu daripada 10 kursus yang ditawarkan di Pusat Pembangunan Belia. Kursus ini terbuka kepada rakyat dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam. Lelaki dan perempuan boleh mengikuti kursus ini. Kursus ini menawarkan persijilan CTN Gills, iaitu Level 1 Diploma in Accident Repair Body. Bagi Level 1 Diploma in Accident Repair Body, penilaian yang dibuat adalah berdasarkan penilaian praktikal dan juga teori, yang mana penilaian teori dibuat di atas secara talian online daripada United Kingdom mengikut unit-unit yang telah ditetapkan. Manakala bagi para peserta yang tidak mencapai tahap untuk mengikuti Level 1 Diploma in Accident Repair Body, mereka akan diberikan sijil kemahiran Pusat Pembangunan Belia. Penilaian bagi tahap sijil kemahiran Pusat Pembangunan Belia adalah berdasarkan penilaian praktikal sahaja, yang mana ianya lebih fleksibel. Bermaksud, para peserta yang tidak mempunyai kemahiran bahasa Inggeris, ianya bukanlah satu masalah bagi peserta ini untuk mengikuti kursus di bawah persijilan sijil kemahiran Pusat Pembangunan Belia. Memandangkan penilaian yang dibuat adalah berdasarkan cara peserta tersebut melaksanakan tugas yang diberikan, dari segi praktikal senjata dan tidak melibatkan penilaian teori. Okay. Dan antara maklumat kursus ini diadakan, yang pertama adalah menyediakan kemahiran praktikal yang untuk membolehkan peserta untuk memenuhi kehendak industri tempatan dan melaksanakan pekerjaan dalam bidang baik pulih badan kenderaan. Memberi pemahaman tentang kepentingan dan cara-cara mengamalkan prinsip-prinsip asas keselamatan dan kebersihan di dalam bengkel, dan melahirkan individu yang berdaya tahan dan berkebolehan dalam menjana pendapatan, mendapatkan pekerjaan maupun berkecimpung dalam perniagaan sendiri. Baik. Alhamdulillah. Jadi ini bermaksud program ini menawarkan latihan kemahiran ya, berasaskan teori dan juga amali ya, dalam bidang teknologi baik pulih badan kenderaan. Dan ini juga turut ditawarkan dalam program ataupun kursus di Pusat Pembangunan Belia, betul ya? Betul. Tuan, ha? Okey. Jadi apakah yang akan dipelajari ni bagi peserta-peserta ataupun pelajar-pelajar yang terlibat tadi yang akan belajar di dalam kursus ini, Tuan? Baik. Okey, antara modul yang akan diajarkan adalah mengikut silibus yang telah disediakan dari pihak CTN Gills. Antaranya pengetahuan dan kemahiran dalam kesihatan, keselamatan, pengemasan housekeeping yang baik dalam persekitaran otomotif, serta kemahiran dalam mengenal pasti risiko bahaya. Okay, baik. Ya, seperti yang kita saksikan melalui kaca TV ini, mungkin Tuan dapat menerangkan atau menjelaskan. Pada masa ini, mereka sedang apply parti ataupun dipanggil apply simen. Pada masa pelatihan ini sedang yang pada sebelah kiri itu, pelatih itu sedang apply cat lah, dorang men-spray cat. Artinya ia sudah melalui proses-proses daripada pembaikan, daripada primer dan sebagainya lah, sebelum dibagi clear coat yang last. Dan ini boleh disertai oleh penuntut perempuan juga ya? Boleh. Alhamdulillah, setiap intake pada masa ini
alhamdulillah menarik minat beliau, banyak yang masuklah. Dan pada yang masa ini pun alhamdulillah saya ada menerima seorang perempuan lah juga untuk pelatih. Tapi yang banyak memang lelaki lah. Memang bidang yang banyak diminati oleh lelaki. Dan ini seterusnya mungkin dapat dijelaskan. Okey, baik. Daripada gambar yang sebelah kiri itu tuan, diorang sedang melakukan car wash, dipanggil car basic detailing lah. Itu masuk dalam penyucian luar dan dalaman. Dan juga yang sebelah kanan gambar itu, pelatih itu sedang melakukan restoration headlamp. Kan masa ini banyak kereta yang lampunya menguning. Jadi itulah tujuannya untuk dikembalikan semula. Ia punya lampu itu supaya actually banyak membantu dari segi pemanduan ketika waktu malam. Lampu itu. Okay, dan seterusnya. Dan yang seterusnya ini adalah mereka sedang yang gambar yang sebelah kiri menunjukkan pelatih itu sedang meng-apply masking. Teknik digunakan dalam menutup panel dan komponen kenderaan sebelum memulakan proses mencat. Dan yang di sebelah kanan itu, pelatih ini sedang melakukan repainting rim. Dan juga pada masa dan mengikut gambar ini, pelatih ini sedang sanding, membuang cat lama untuk dicat barulah mengikut kehendak pelanggan semua. Okay. Baik. Dan kita seterusnya, ini dapat kita saksikan pula. Baik, yang gambar sebelah kiri itu tuan, ia sedang menyampur simen. Menggunakan spatula lah. Dan yang sebelah kanan, setiap praktikal saya akan melakukan demo sebelum durang. Jadi yang pada masa ini, yang ikut gambaran ini, saya sedang melakukan demo untuk one step polishing. Kita sendiri tu, tuan. Saya sendiri. Yang berbaju warna biru atau. Dan juga selepas satu akan diberikanlah praktikal itu kepada pelatih-pelatih sebab untuk membuat. Jadi pelajaran ini menguasai kemahiran lah untuk melakukan ni kita ni menyimen dan mengecat badan kenderaan dan juga menyambung kembali apa saja yang dipelajari ni dalam kursusan ini. Dan bila dapat kita saksikan cukup seronok sekali terutama kepada belia-belia kita yang berminat dalam pemotoran ini maksudnya dalam pemotoran maafkan saya. Jadi yang ingin menyertai apakah syarat-syarat kelayakan untuk mengikuti kursus baik pulih badan kenderaan ini? Baik, terima kasih. Syarat-syarat kelayakan adalah rakyat dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam berumur 18 hingga 35 tahun bagi belia dan 36 hingga 45 tahun bagi khusus komuniti ataupun artisan. Sekurang-kurangnya menduduki tahun 9 atau tingkatan 3. Mempunyai kelulusan dalam subjek berbahasa Inggeris atau mempunyai kemahiran dalam berbahasa Inggeris adalah satu kelebihan. Mempunyai minat terhadap khusus ini, peluang diutamakan kepada pemohon yang berpencapaian baik dan sederhana dan yang berminat dalam pembelajaran berbentuk kemahiran. Jadi ia dibukakanlah untuk belia-belia khususnya lah di negara Brunei Darussalam. Jadi biasanya bila ni dibukakan tuan pendaftaran bagi mereka yang berminat lah untuk mengikuti kursusan ini? Biasanya macam dalam setahun ini bila tu biasanya? Maksudnya apa? Kemasukan? Kemasukannya pendaftaran. Masa setahun itu. Biasanya bulan... Bulan berapa tu biasanya? Kemasukannya. Kalau sebelum ini, setahun itu dua kali kemasukan. Setiap bulan Januari dan bulan Jun. Okay. Dan pada dua tahun kebelakangan ini, alhamdulillah, Pusat Pembangunan Belia telah memberikan peluang pembelajaran itu dipanjangkan sedikit menjadi 9 bulan. Jadi pada tahun ini, kemasukan itu adalah pada bulan Jun. So masa ini diorang sedang belajar lah menjalani kursus itu. Jadi sebelum ini berapa bulan itu tuan? Sebelum ini setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan dan sekarang ini dipanjangkan? Dipanjangkan 9 bulan. Jadi 9 bulan. Actually ia punya kursus 1 tahun. Sangat menarik sekali. Jadi jangan lupa ya tadi syarat-syarat kelayakan yang telah dikongsikan ya bagi belia-belia kita ni yang ingin mengikuti kursus baik pulih badan kenderaan. Jadi
Kalau tadi telah pun dikongsikan tadi ya, berapa lama tempoh khusus bagi pilihan badan kenderaan tadi selama 9 bulan. Adakah sekiranya lepasan peserta kursusan ini yang telah berkerjaya, mungkin mereka setelah mengikuti kursusan ini, mereka berjaya untuk membuka perniagaan mereka? Hala tuju mereka. Alhamdulillah. Ada di kalangan lepasan pelatih kursusan ini, yang telah menjalani perniagaan sendiri. Dan membuka perniagaan sendiri dalam bidang kan, inilah. Tapi ia sendiri membuka, ia sendiri mencari pekerjaannya lah. Jadi ada juga di antara mereka ni yang bekerja sebagai car body repairer di syarikat-syarikat di negara Brunei. Alhamdulillah, daripada segi anulah company-company, agent-agensi, dan ada di antara mereka yang menjadikan pekerjaan sebagai sebagai pekerjaan sambilan untuk mendapatkan pendapatan sampingan lah. Contohnya diorang ni membuat selepas waktu diorang bekerja lah, malam ataupun waktu-waktu diorang cuti atau lah. Memang apa tu, jika kita fikirkan para belia ini kadang-kadang memerlukan modal yang besar. Jika mereka ingin mewujudkan sebuah bengkel untuk orang workshop ataupun mengatakan. Jadi untuk mendapatkan modal tersebut bukannya mudah. Jadi untuk langkah awal, kadang-kadang ada yang mengambil kos yang lebih murah, iaitu car wash misalnya contohnya. Kemudian hasil wang tersebut akan dikumpul, barulah nanti mereka akan mengembangkan lagi perniagaan mereka ya. Untuk lebih jauh lagi lah ya. Jadi alhamdulillah. Dan kita ingin mengetahui, adakah bagaimana cara untuk jika tadi syarat-syarat, kemudian sekarang ini memohon mengikuti kursus ini. Memohon. Baik. Bagi orang ramai yang berminat untuk mengikuti kursus ini, bolehlah mendapatkan borang permohonan di Pusat Pembangunan Belia, Kampung Tanah Jambu pada waktu pejabat. Dan borang juga boleh dimuat turun melalui media sosial Facebook dan Instagram di Pusat Pembangunan Belia. Ya, jadi jangan lupa ya, ada yang mungkin berminat untuk mengikuti kursus ini. Habis kita boleh pergi saja ke laman akaun rasmi Instagram Pusat Pembangunan Belia ya. Di Instagram dan juga Facebook Pusat Pembangunan Belia. Dan kalau tadi kita melihat tadi beberapa kepingan gambar, pelajar-pelajar tadi mengecat ya, mengecat badan kenderaan. Dan kita ni apa, menyimen lah tadi ya. Tapi juga, selain daripada kita ni di luar badan kenderaan itu, adakah pelajaran ini juga terdedah dengan kerja-kerja seperti memasang semula komponen badan kenderaan ataupun kita ni termasuk sistem pendawaian dan sebagainya ni tuan? Mungkin ada juga belajar komponen-komponen dalam. Untuk dari segi pendawaian atau wiring itu berbeza mungkin. Untuk basic ada. Contohnya memasang wiring lampu. Dan kalau untuk mendalami lebih kepada ia punya sistem, kepada ECU apa tu, tu adalah lain lagi tu. Yang apa yang saya tawarkan ini adalah untuk cuma basic. Basic dari segi kemahiran asas yang praktikal untuk body saja tu. Untuk body lah, macam mengatuk-ngatuk, mengecat, meripai badan itulah. Dan sampai kepada selain daripada spray, kemudian ada lagi basic car detailing atau untuk mempolishing Kemudian kenderaan yang di nyorang atau waktu bila kita perhatikan gambar-gambar yang telah pun dikongsikan, kenderaan yang digunakan itu adakah daripada pelanggan luar ataupun memang sudah disediakan di sana, macam mana? Alhamdulillah, macam tempahan. Banyaknya adalah daripada luar lah. Boleh. Alhamdulillah. Pasal pada masa ini saya program inkubasi sedang berjalan. Jadi program inkubasi ini adalah di mana lepasan pelatih yang ingin memulakan bisnes tani dari kemahiran ini, diorang ini akan belum lagi dilepas di luar lah. Masih lagi di dalam pemantauan diorang ini, maksudnya bekerja di dalam bengkel itu juga. Jadi dalam pada masa yang sama, saya mengajar dan saya memantau yang berbisnes ini juga. Ia maksudnya jadi lepas terus lah. Betul. Jadi senanglah mendapatkan kereta-kereta daripada pelanggan itu. Saya memang dibenarkan untuk membawa kereta-kereta daripada luar.
Jadi kalau tadi telah pun disebutkan tempoh kursus ini mengambil masa dalam 9 bulan. Jadi telah pun dinyatakan tadi ianya berasaskan teori dan amali. Jadi macam mana tu pembahagiannya, macam untuk diorang mengenali teori ini dalam berapa lama tempohnya, dan juga untuk mereka melakukan praktikalan ini bila? Baik, dalam mengikut daripada silibus CTN Gilead, alhamdulillah sudah pun diperkirakan dalam masa teori itu sebenarnya ada pada tempoh awal dalam masa 2 minggu diorang ini diperlukan untuk memahami dari segi asas keselamatan. Jadi maksudnya teknikalan ini lebih mementingkan keselamatan itu dulu. Betul. Apabila diorang ini sudah mahir tentang keselamatan, baru diorang ini didedahkan kepada praktikal itu. Dan sebelum itu juga, dalam pada masa yang sama, teori itu berjalan juga. Contoh macam pagi itu akan diadakan bagi kelas teori, dan petang akan dibuat praktikal tentang teori yang pagi itu. Dicampur. Kalau macam kalau dulu kami menjalankan itu teori dalam tempoh 3 bulan, banyaknya yang ada yang akan lupa lah bila sudah praktikal itu. Jadi kami mengambil inisiatif itu pagi ia punya teori, petang ia punya praktikal. Apabila diorang ini sudah mahir, baru tah praktikal saja. Yang pasal kami mementingkan diorang ini, diorang punya kemahiran ini. Kemahiran pasal teori itu, alhamdulillah dalam 30-40% sahajalah. Baik, mungkin dapat dikongsikan juga, kita ingin mengetahui, mungkin ada yang bertanya-tanya, kursus baik pulih badan kenderaan ini sudah berapa lama sebetulnya ianya di negara kita ini, khususnya yang telah pun dipraktikkan oleh pusat pembangunan belia ini. Dan juga tuan, kita ingin mengetahui ya, bagaimana sambutan daripada penuntut-penuntut sendiri, keramaian, kemasukan. Baik, baik. Okey, terima kasih soalan itu, tuan. Kalau tidak silap, sebenarnya saya ini hanyalah tenaga pengajar pada waktu saya masuk tahun 2015 sudah ada guru yang awallah guru senior tenaga pengajar profesional. Jadi sudah lama agak. Sudah lama. Saya sendiri di pusat pembangunan belia sudah 9 tahun. Even saya sendiri belajar di Maktab Teknik Kesukan Saifurizal yang masa ini dikenali sebagai IBTE Saifurizal. Bermula pada tahun 2007. Jadi apa yang saya difahamkan di pusat pembangunan belia mungkin dalam sekitar 2008 ke 2010 ianya bermula. Jadi sekarang adalah 2024. Betul. Lebih kurang 26 tahun mungkin. Sekitar. Dan feedback itu daripada orang kita ni, belia kita ni. Alhamdulillah. Jadi kita ada lebih kurang dalam 2 minit ni tuan. Sebagai kesimpulannya kita ni, harapan kepada para belia-belia kita ni yang mungkin berminat pada ketika ini menyaksikan ceramah pagi hari ini dalam segmen Teroka Potensi Belia, mungkin dapat dikongsikan ni tuan. Baik, harapannya. Terima kasih puan. Harapan kepada para belia dan komuniti, khususnya rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang berminat khususnya dalam mempelajari ilmu kemahiran baik pulih badan kenderaan, rebutlah peluang untuk mengikuti program pembangunan belia maupun program artisan skill dalam bidang baik pulih badan kenderaan. Dan bagi para lepasan pelatih sama ada yang telah mengikuti program pembangunan belia atau program artisan skill, gunakanlah dan manfaatkanlah kemahiran yang telah diperolehi sama ada mendapatkan pekerjaan atau untuk membuat perniagaan sendiri. Jika para lepasan pelatih mempunyai sebarang pertanyaan atau kemusykilan, kami tenaga pengajar sedia untuk membantu dan sentiasa akan memberikan sokongan dan bimbingan selaras dengan keperluan industri. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ya. Jadi apapun kita ucapkan terima kasih ya kepada Tuan Khairul Tarwan bin Haji Rosan. Ia merupakan tenaga pengajar ya di Pusat Pembangunan Belia ya, telah pun berkongsi sedikit berkenaan dengan beberapa maklumat ya bagi mereka yang mungkin berminat untuk mengikuti kursus baik pulih badan kenderaan. Terima kasih sekali lagi dengan perkongsian maklumatnya. Terima kasih kembali. InsyaAllah kita akan berjumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.